Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik lagi bareng Suaraku TV. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, panjang umurnya dan dimurahkan rezekinya. Nah, teman-teman, saya sudah berada di depan rumahnya Pak Ahmad ya, teman-teman. Bisa dilihat ada yang terbaru tuh. Ternyata muralnya sudah mau selesai dan ini lagi dalam proses pengerjaan ya, teman-teman. Dan saya kesini tadi bareng Bang Baks 88 ya. Tuh. Bang Baks sudah masuk aja ke dalam ya, teman-teman. Oke, pokoknya kita lihat-lihat sudah sampai mana aja progresnya. Hari ini sih sudah selesai ya, makanya kita mau lihat apa aja yang terbaru dan sudah sampai mana selesai rumah Pak Ahmadnya. Dan ya pokoknya ikuti terus ya videonya dari awal sampai selesai. Jangan di skip. Support channel ini dengan subscribe, like, komen dan share. Yuk, let's go. Nah, teman-teman, di sini sudah terlihat kan keren banget. Dan sekarang ada yang terbaru nih. Waktu yang kemarin kan hanya foto-foto kita-kitanya aja, kreator santuy sama yang dibikin misi atau diangkat misinya. Dan sekarang ada tambahan tuh ya, teman-teman. Jadi di sini tuh bentuknya rumah ini, Bang ya? Iya. Rumah. Nah, rumah siapa ini? Rumah Pak Ahmad. Nah, jadi sekarang ada yang terbaru, jadi ada di gambar rumah-rumah, ada pegunungannya dan ada yang pastinya ada kita-kitanya di sini nih. Gak mungkin gak ada kitanya. Karena emang kan sebenarnya tujuan utama sih gambar-gambar foto kita sama misi ya. Jadi ini ada tambahan-tambahan aja, jadi ada rumah-rumah dan ada foto kita. Yang jelas di sini sudah mau selesai ya, teman-teman tuh. Nah, ini lagi pengerjaan foto siapa tuh, Bang? Bang Davi. Nah, tuh jadi ini masih proses penyelesaian ya, proses tinggal finishing-finishing dan sini sudah terlihat jelas. Nah, tuh. Coba tebak-tebak nih, kira-kira siapa nih? Ini siapa nih kira-kira? Ini saya sendiri nih. Kelihatan. Nah, yang di sini Bang Bewok ya. Bang Bewok. Bang Breu, nah Bang Breu kayaknya terakhir kayak ini spesial nih Bang Breu ini. Ada Bang Bak sudah jelas kelihatan pakai masker, ada Reki, ada Pak Ahmadnya, ada Kak Eca, ada Bang Davi, ada Bang Denny tuh Bang Denny, Kang Agoy, Tata dan komandan kita dan Explore. Ya pokoknya gitu ya, keren teman-teman tuh. Coba kita lihat ke dalam rumahnya sudah sampai mana nih. Nah, teman-teman, udah keren banget. Dan di sini ada Bang Bak sama Pak Ahmad lagi ngobrol-ngobrol. Kita lihat-lihat ke dalam ya. Nah, sebelum ke dalam, kita coba lihat ke sebelah sini dulu deh, ke belakang ya. Kita masuknya dari dapur nih, teman-teman ya. Gimana, Bang? Sehat, Bang? Sehat. Sekarang ngerjain apa nih? Baru pulang. Hah? Baru pulang. Ini paling mau ngaci ini ya. Di dalam. Beres-beres dalam dulu ya, Bang. Ya. Oke, dan tapi ini rencana di aci enggak sih, Bang, katanya? Di luar. Tahu. Belum tahu ya? Oke, deh, nanti kita tanyain lagi ya. Makasih, Bang ya. Nah, kita akan lihat-lihat ke sini ya, teman-teman. Nah, di sini sudah dipasang atap nih, atap buat jendela ya, teman-teman. Tuh sudah ada dua ada yang terbaru dan ini nih teman-teman itu di sini ada yang terbaru juga dan ini untuk mesin ya teman-teman jadi biar aman ditutup untuk mengantisipasi maling ya teman-teman tuh. Wah ini sudah aman jadi di sini nih. Jadi di dalam ya ada mesin air atau sanyo ya tuh. Nah, sini juga sudah dipasang jendela ya. Waktu kemarin di sini belum dipasang untuk di dapurnya, sekarang sudah dipasang jendela ya, teman-teman. Sama buat ada payung jendelanya nih. Nah, yang di sini itu kemarin buat penampungan air. Jadi sekarang tuh sudah dipakai dan airnya ada mengalir tuh. Jadi ini bukan kolam ya, teman-teman, tapi penampungan air dari dalam. Dan di sini juga sudah dibakar-bakarin. Jadi udah terang banget, udah dihabisin rumput-rumputnya jadi terang banget.
Jadi udah aman lah ya dari hewan-hewan buas seperti ular yang kemarin atau sejenisnya lah ya. Sejenisnya lah ya. Nah, coba kita masuk dari belakang nih. Assalamualaikum. Nah, teman-teman di sini juga sudah selesai itu untuk wastafelnya. Keren. Sudah airnya belum kita coba ya. Ih, udah ada airnya teman-teman tuh. Udah nyala airnya. Dari cuci tangan. Nah, di sini juga sudah ada rak piring yang kemarin dibeli, diangkut di base camp dan sekarang sudah dibawa ke sini ya. Dari rak piring, dari ember. Kamar mandi sudah beres. Oke. Di dapur sudah beres juga. Pokoknya dikasih lop-lop ya. Sudah beres, tinggal ke tengah rumah. Kita lihat di tengah rumah sama kamar sudah beres apa belum ya. Makan. Wih, makan. Mantap, mantap, mantap. Lanjut. Makan, dapur. Makan lapar, makan nasi. Mantap tuh. Di sini juga udah beres nih. Udah beres kan sini, Bang? Beres, wih. Pokoknya tengah rumah udah sempurna. Kita coba lihat di kamarnya nih. Kamar udah beres belum nih kamar nih? Beres, dong. Kita lihat ya. Wih, beneran udah beres di kamar. Kamar juga sudah beres kamarnya. Kamar siapa yo? Kamar anaknya Pak Ahmad di sini sudah beres ya. Nah, ini ada tuan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih, Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu. Ini saya lihat-lihat tadi keliling kayaknya udah selesai nih rumah nih. Alhamdulillah hari ini dan mulai sore itu diisi. Alhamdulillah berarti tinggal ngangkut barang-barang ke sini perabotan. Betul. Tapi ada lagi sih yang belum dikerjain. Tadi saya lihat nih belakang, itu belum diaci, itu diaci enggak belakang? Itu nanti paling di plester dah. Nanti di plester mungkin nanti, ya. Oke, ya, oke. Di luar. Yang penting di dalam sama ya, kamar dalam dulu lah semua. Dalam terus di dapur juga. Iya. Udah selesai semua ya. Ya. Udah selesai. Setelah tukang pada istirahat atau makan ya. Oke, siap. Ini Pak Ahmad enggak ikut makan nih? Enggak, saya bentar. Biar gue. Ya, saya mau kerja. Istirahat lah ya, tinggal beres-beres. Nanti kan kita mau ini ya. Selamatan habis asar ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Nanti udah grill lah ya, udah beres semua. Gimana nih perasaannya nih, Pak Ahmad? Wah, senang sekali saya. Tiba-tiba punya rumah baru gitu. Alhamdulillah ya. Pernah nggak sih berpikir gitu suatu saat bakal punya rumah seperti ini gitu? Iya. Ada pernah kan? Iya. Cuman belum kesampaian terus gitu. Kesampaian. Ya, ini. Alhamdulillah. Itu menyiapkan rezeki untuk kamu tempat tinggal seperti ini. Alhamdulillah. Ada yang sampaikan kan ini buat yang semuanya buat donatur buat kita kita juga. Ya, intinya buat semuanya kami hanya bisa mendengarkan bersyukur. Terima kasih banyak dan semoga semua itu dilancarkan dan bisa amin. Dan dipanjangkan umurnya selalu, kasih kesehatan, semangat untuk berusaha. Amin. Alhamdulillah, amin. Oke, selamat ya Pak Ahmad ya. Dan kita belum lihat nih kamarnya Pak Ahmad nih tadi nih. Wih, udah beres juga nih, udah selesai. Alhamdulillah. Ini udah ada sebagian nih diangkat ke sini ya. Iya. Udah ada lemari-lemari itu. Masih ada kan ya di bawah ya? Udah. Oh, udah selesai semua diangkutin. Alhamdulillah, tinggal kasur nih ya Pak Ahmad ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Akhirnya selesai juga. Sosial kita bertemu berbagi cerita cinta dan tawa di setiap konten penuh makna. Ku suaraku tetap
tak terbatas. Bersama kita lewati rintangan keras. Oke teman-teman, jadi itulah ya update di hari terakhir rumahnya Pak Ahmad ya teman-teman. Dan insya Allah nanti sore ba'da asar kita akan melakukan syukuran atas semuanya sudah selesai, atas pembangunan rumahnya Pak Ahmad yang sudah selesai ya teman-teman. Nanti juga bisa dilihat kan sama teman-teman di dalam rumahnya, di luar, dan itu sudah 98%. Nah nanti kita nggak tahu nih yang di belakang itu mau dikerjain sekarang atau enggak ya untuk meester ya teman-teman. Yang pasti sih dilihat tinggal belakang aja, dan kita nggak tahu itu mau dikerjain hari ini atau enggak. Yang istilahnya di, yang penting di dalam sudah selesai semua, dan nanti mudah-mudahan acara syukurannya selamat berjalan dengan lancar dan apa yang kita harapkan ya teman-teman. Dan sekali lagi nih buat semuanya yang telah terlibat di rumahnya Pak Ahmad, yang baik berbagi rezeki, tenaga, pikiran, semuanya yang terlibat di rumahnya Pak Ahmad, semoga dibalas sama Allah berlipat-lipat ganda dan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Pokoknya hari ini kita happy-happyan ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rumah sudah selesai dan sesuai dengan target kita 10 hari atau ya lewat 1 hari lah ya. Oke pokoknya sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.